Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Seperti biasa, hari ini channel YouTube Edward Widodo akan berbagi visualisasi seputar progres Jalan Tol Bocimi Tahap 2 yang berada mulai di sekitar area Kampung Ciwarung, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, kemudian ke area Simpang Susun Tol Bocimi Tahap 2. Dan terlihat di lokasi ini sedang ada proses pemasangan papan petunjuk arah sepertinya ya. Oke, seperti ini. Terlihat. Oh iya ya, petunjuk arah. Tepat di area simpang susun ya. Nah, ini arah ke depannya menuju ke arah Bogor, Jakarta. Tepat berada di sekitar area Kampung Ciwarung ya. Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Seperti inilah kondisinya. Dan di depan sana area dari simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Oke, saya rasa cukup ya. Ini ketinggian sekitar 20 meter ya. Kita maju ke depan. Terlihat di sana sudah putih kembali ya. Sepertinya akan turun hujan kembali. Oke, terlihat ya di sini sedang persiapan untuk pemasangan papan petunjuk arah. Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Tahap 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah, channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Tahap 2. Oke, kita maju ke depan ya untuk melihat proses pemasangan papan petunjuk arah. Kita baca dari atas saja ya. Nah, tepat di bawah ya. Di saat Sukabumi Cianjur sebelah kanan, kemudian Parung Kuda Cibadak Pelabuhan Ratu ke sebelah kiri ya jalurnya. Mungkin akan dipasang di lokasi ini ya. Oke, sekarang kita maju ke depan ke arah simpang susun Tol Bocimi tahap 2.
Ini dia ya, area Simpang Susun, Tol Becimi tahap 2. Dan sekarang kita menuju ke arah gerbang tol ya. Terlihat di bawah juga sudah ada papan petunjuk arah ya. Terlihat nih yang berwarna hijau. Oke, dan di depan kita area dari gerbang tol Bocimi tahap 2. Oke, ini dia ya, area dari gerbang tol Bocimi tahap 2. Dan ini dia penampakan dari jembatan exit Becimi 2 Parung Kuda. Oke, seperti ini ya, audio alam di perkampungan. Kita lihat ke bawah tebing ini ya, dan di sini sudah ada beton yang menopang ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke area Simpang Susun. Oh, di sini ada aktivitas mobile crane ya. Sepertinya sedang menurunkan beton. Oke, sekarang kita berada lagi di area Simpang Susun. Kita tengok dulu ya, ke arah Kampung Sekarsari ataupun area dari ujung jembatan exit Becimi 2. Ah, ini sudah dilakukan persiapan untuk pembetonan dasar ya, di hamparan agregat yang baru. Nah, ini sudah ada garis-garis. Namun karena kondisi cuaca ya, jadi alat berat tidak bisa maksimal untuk beroperasi. Ini terlihat ya, batu agregat sudah selesai dihamparkan.
seperti inilah pemandangan di sekitar simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Nanti kita akan melihat ya ke sekeliling di area simpang susun ini. Jika cuaca sedang bagus, si awan biru sangat terlihat jelas Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Namun sudah beberapa hari ini cuaca mendung ya, hampir setiap hari. Oke, di sana ya. Tepat di area hamparan batu agregat merupakan area dari ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2 yang berada di sekitar Kampung Sekar Sari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nah, seperti ini. Indah sekali pemandangan setelah turun hujan ya. Namun terlihat awan mendung. Sepertinya akan turun hujan lagi ya. Tadi drone hampir nyangkut di pohon ya. Tadi pas saya take off, ketinggian sekitar 8 meter ya. Dari tempat take off, saya berjalan miring, tidak tahu di samping ada pohon. Alhamdulillah masih selamat ya drone ya. Untuk di area ini, progres Tol Bocimi tahap 2 sebetulnya sudah tersambung ya area pembetonannya. Sedangkan untuk area underpass sampai ke Kampung Sekar Sari nantinya itu menuju ke arah Tol Bocimi seksi 3 dan 4. Nah, seperti inilah pemandangan alam yang disuguhkan ya. Lokasi ini berada di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, hamparan perkebunan warga yang mayoritas para petani. Di wilayah Kecamatan Ciambar ini menanam singkong ya. Dan ini audio alam, tidak bisa ditemukan di perkotaan ya. Suara jangkrik. Sekeliling banyak kabut. Dan tadi, kenapa tadi drone tidak menuju ke ujung jembatan exit UCP 2 Parung Kuda? Karena sinyal terblok ya, jadi tidak sampai. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini di sekitar area simpang susun sampai ke area jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan terus berusaha ya memaksimalkan di setiap tayangan ataupun di setiap liputan. Dari area simpang susun Tol Bocimi tahap 2, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.